Mobil yang ditumpangi puluhan anggota Brimob dari Sumatera Selatan diperbantukan untuk pengamanan pilkada di Kabupaten Kerinci terbalik masuk jurang di Muara Imat, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci. Ini terjadi ketika hendak pulang ke Sumatera Selatan setelah selesai menjalankan tugasnya. Dalam kejadian ini, sejumlah anggota Brimob mengalami luka ringan, langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Kerinci untuk perawatan. Dalam kejadian ini, tidak ada korban jiwa. Sampai saat ini belum diketahui penyebab terbaliknya mobil bus yang ditumpangi puluhan anggota Brimob tersebut. Sementara itu, kondisi mobil yang terbalik mengalami hancur dan terbalik di bawah jurang. Jumadi, Kompas TV Jambi.